Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bawa truk Hino Lohan Dam ya guys ya. Nice, ini modnya masih hangat. Baru liris berapa jam yang lalu. Pokoknya masih hot ya guys ya. Oke, sebelum kita review dan jalan tipis-tipis ya. Ini pokoknya saya pengen nyetir gitu ya guys ya. Banyakin scene nyetir mengemudinya. Karena gimana ya guys ya, seru aja gitu. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman ya guys ya. Kalau kalian sudah subscribe ya, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja ya, ini modnya sangat gagah, besar, gede, dan mempesona ya guys ya. Woi, ini saya seneng sekali kalau ada mod truk yang besar terus suspensinya mantul. Nanti lihat aja guys ya suspensinya. Oke, di sini untuk judul truknya truk Hino Lohan Dam ya guys ya. Untuk kredit modnya dari ARP Channel yang berubah nama apa ganti nama gitu loh guys ya. ARP Channel itu channel YouTube-nya menjadi Fatih Konsep ya. Mungkin kalian sudah tahu ya guys ya. Langsung di sini untuk lampunya yang paling mencolok di sini sudah menggunakan variasi Proji ya geng ya. Wah mantul, ini sudah dimotif ya. Nah, untuk kredit livery-nya ini nanti beda ya, tidak jadi satu sama outer mod-nya. Nanti pokoknya saya cantumkan di deskripsi gitu ya guys ya. Nice, di sini menggunakan topi dan ada aksesorisnya ya guys ya, aksesoris lampu-lampu itu. Wah mantul. Di sini ada tulisan Hino 500, terus ada tulisan FM320TI. Wih, ini kepanjangannya apa guys? FM, yang tahu silahkan komen ya guys ya. Yang tahu kepanjangannya FM320TI. Kalau 320 ini ya angka ya guys ya. Kalau TI-nya ini kurang tahu saya guys ya. Lanjut kita ke bagian kanan. Wah. Ini wah besar sekali ya guys ya. Dan untuk bagian bannya ini sudah menggunakan wheel dop ya. Tidak kelihatan jadi baut-bautnya ya. Keren, biar lebih rapi geng kalau gini ya geng ya. Oke, kita belakang. Nah, ini ada gambarnya, ada vektor ya guys ya. Ada tulisan hanya orang biasa. We, merendah ya guys ya. Selalu merendah dimanapun Anda berada ya. Merendah untuk meroket, asik. Oke, untuk stop lampnya seperti ini ya guys ya. Sudah variasi ya. Bulat-bulat, hitam merah. Karena ini saya menggunakan livery putih ya, jadi ini warnanya juga putih ya guys ya. Untuk variannya liverynya banyak sekali ya. Kalian bisa pilih minat yang mana. Karena ini saya pilih yang ini ya, maka warnanya ada kuning, putih, merah ya guys ya. Mantul sekali. Untuk terpalnya ini biru ya guys ya. Mantul. Kita masuk ke dalam kabin ya guys ya. Dan ini kabinnya kalian bisa lihat di sini untuk detailnya sangat ngeten ya. Ngeten. Nah, untuk detailnya walaupun ini standar tapi detail yang penting guys ya. Detail ini speedometer berfungsi ya guys ya. Setir berfungsi, ada spionnya kanan kiri. Kanan spionnya yang kiri juga sudah di ada tambahan, jadi berapa ini? 1 2 3 banyak sekali geng ya. Oke, mapnya juga ada ya guys, sangat nampak jelas dan besar. Oke, mantul. Langsung kita lanjut untuk cek animasi ya guys ya. Pastinya animasi baru. Oke, animasi pertama. Nice ya. Mengangkat head kepala dan kita lihat mesinnya guys ya. Truk besar itu pasti mesinnya juga besar ya geng ya, harusnya ya guys ya. Oke, di sini untuk mesinnya beh mantul geng gue ya. Walaupun hanya hitam warnanya ya, tidak masalah, tapi sudah detail. Oke, mantul. Kita lanjut animasi kedua. Weh, ngetril pak, jeplak. Animasi keduanya saja ya. Oke, kita lihat untuk hidroliknya geng ya. Wih, detail loh guys ya. Mantul hidroliknya ya guys ya. Detail sekali loh bos. Ini juga kelihatan gardannya ya guys ya. Nice. Ini ada tangki juga. Mantul. Oke, mantap. Lanjut animasi ketiga. Wow, animasi ketiga menghilangkan terpalnya ya guys ya. Oh, ternyata tidak ada muatannya geng ya. Ya, kalian bisa lihat ini kalau dihilangkan terpalnya kosong ya guys ya. Kosong melompong. Tapi tidak masalah guys ya. Tidak mempengaruhi efek dari tarian dan muatan. Ini tetap mantul nanti ya. Oke, lanjut kita ke bagian perlampuan ya guys ya. Wah, perlampuan dis. Oke, lampu weh yang atas nyala geng. Waduh, bablasan ya, yang atas nyala ya geng ya. Dan untuk hazardnya lampu sen.
Oh, mesinnya mati ternyata, geng. Belum saya nyalakan. Oke, mantul. Langsung aja kita jalan ya, guys ya. Kita cari pom untuk isi solar. Weh, truk kayak gini pakai solar ya, guys ya. Pakai solar, ora pakai bensin, ora pakai pertalit. Oke, langsung kita kebesarkan volume dan kita starter ya, guys ya. Kalian pengen dengar suaranya, guys ya? Silahkan kalian dengarkan starternya. 1, 2. Mantul ya guys ya. Semoga kalian dengar ya guys ya. Volumenya udah full guys ya. Udah full. Oke pak, langsung kita berangkat melewati jalan. Kalau dibilang off-road gak off-road sih guys ya, tapi jalannya jalan tanah. Langsung berangkat pak, yuk. Yuk berangkat. Ini transmisinya saya ubah ke apa ya guys ya, otomatis aja ya guys ya, biar mudah gitu ya guys. Oke, transmisi otomatis guys. Oke bos, kita berangkat Hinolohan Dam ya guys ya. Namanya Hinolohan, tapi di bagian headnya tulisannya Hino 500 ya. Wes tidak masalah geng ya, tidak masalah. Oke bos, kita berangkat. Kalian bisa lihat untuk kepetnya di sini bergoyang ya guys ya, aksesoris kepetnya ya guys ya. Depan belakang semua goyang, asik. Kita masuk ke dalam kabin, kita langsung setir berangkat aja bosku. Nah ini jalannya itu ada di depan geng ya, jalan alternatif ya, bukan alternatif sih, memang sudah diciptakan ya guys ya. Nah ini kita belok ke kiri ya guys ya. Wih, santai pak, santai, santai. Hampir saja. Oke. Nah ini kayak settingan kameranya memang sedikit beda ya guys ya, agak mundur gimana gitu, tapi tidak masalah sih guys ya. Nah ini seperti kalian lihat di sini ada jalan. Bentar guys, jalannya yang mana ya guys ya? Oh kayaknya yang ini guys. Oh bener. Oke, ini jalannya tanah ya guys ya. Oke, kita lewat jalan tanah. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk suspensinya ya guys ya. Kalian bisa nilai sendirilah guys ya. Oke bos, wes, miring-miring pak, miring-miring. Mantul ya guys ya. Oke, suspensinya sangat mantul sekali, centul-centul ya guys ya. Tapi cukup stabil, centul-centulnya tuh stabil, tidak oling, tidak ono, jadi tidak membahayakan ya guys ya. Buat teman-teman yang suka, wes, ganteng loh guys ya, ganteng sekali ya guys ya. Modnya ya guys ya, ono, status modnya ini free, jadi buat teman-teman yang pengen nyetir atau nyoba, langsung download aja, link downloadnya ada di deskripsi video ya guys ya. Dan pastinya mengarah ke outdoor mod. Oke, kita masuk jalan raya lagi. Ini sebenarnya hanya muter geng ya, hanya muter, tapi tidak masalah wes. Yuk masuk. Ini di daerah Gunung Sugih guys ya. Gunung Sugih. Oke, kita jalan. Yo, jalan bos. Kalian suka tampilan yang mana sih guys? Kalau saya sendiri tuh suka yang kabin kayak gini guys ya. Gimana ya, rasanya lebih real gitu, kayak nyetir asli gitu ya guys ya. Wes, oke bos. Oke, stabil sekali ya untuk suspensinya geng ya. Nice. Woi, kok telolet tuh. Telat kepencet ya guys ya. Oke, kita cari pom. Kayaknya di sini ada pom bensin guys ya. Seingat saya ya guys ya. Kita beli solar dulu ya. Nanti untuk melanjutkan perjalanan ya guys ya. Waduh, kok lali geng. Ini harus kemana ini geng? Aduh, weh, tidak nyantol ya guys ya. Aman ya guys ya. Aman, terkendali ya guys ya. Oke, kita harus muter dulu kayaknya geng ya. Yuk muter dulu pak, yuk muter, yuk. Oke, yuk. Ayo lewat, monggo. Oke bos, aman guys ya. Langsung masuk lagi pak, yuk gasin. Seru guys ya kalau nyetir gitu ya. Oke, kita jalan lagi. Di mana ya guys pom bensinnya guys ya? Seingat saya tuh di sini ada sih guys ya. Seingat saya ya guys ya. Tapi ya kurang tahu juga sih guys ya. Waduh, apakah kita harus belok ke kanan untuk pom bensinnya di daerah Gunung Sugih ini guys ya. Waduh, di mana ini ya pom-pom? Saya butuh pom ya. Butuh pom bensin. Oh, benar sekali geng, benar sekali. Kita harus ke kanan dulu, lewat sini kali guys ya. Kita lewat sini. Iya. Wes. Waduh, nerabai. Masalah, gak ngerti, pak. Ternyata nerabrak, guys ya. Maklum, guys. Maklum, mau dimaklumi saja ya, geng ya. Oke. Yuk, jalan lagi. Kita ambil ke kanan. Wes, suspensinya, guys ya. Suspensinya mau mantul sekali, geng. Wes. Oke, lanjut, bos. Wasik, geng, kalau nyetir kayak gini, geng ya. Oke, awas, nyantol. Hampir saja nyanggrok ya guys ya. Hampir masih, tapi masih bisa diselamatkan. Oke. Oh, di sini geng ya. Hampir kita hampir mendekati.
hampir mendekati pom kayaknya guys ya. Kayaknya ya, harusnya ya guys ya. Ini sudah bener jalannya ya guys ya. Oke, kita gas lagi yuk. Ini trafiknya saya buat ini geng, saya buat apa namanya sepi ya, biar aman. Waduh, kepencet lalu pencet. Oke, kita belok kanan Pak Bos. Yuk, prai libur libur. Yuk, prai gure. Yuk, kita masuk ke dalam pom bensin ya guys ya. Kita cek solar dulu apakah ada. Yuk, masuk Pak. Oke Bos, langsung belok tajam. Oke, mantul sekali. Oke, di sini biosolarnya sudah kelihatan jelas ya guys ya. Nice. Oke, kita berhenti dulu isi solar. Oke, sip, mantul. Nih guys, kalau kalian mau lihat hasilnya, nah untuk kedetailannya juga lumayan mantul kok guys ya. Mantul sekali untuk lampunya. Ini kategori mod free ya, mod free dan mod terkeren terdetail ya, mantul sekali ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk kita review tipis-tipis dan jalan tipis-tipis membawa mod truk Hino Lohan 500, bisa disebut Hino 500, bisa disebut Hino Lohan Dam. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.